Bikin polling capres lebih banyak yang pilih Jokowi, ini penjelasan Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menggarap polling terbuka soal siapa presiden yang akan dipilih jika pemilu digelar hari ini. Lewat akun Twitter pribadinya @fadlizon, dirinya hanya mencantumkan dua nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Saat dikonfirmasi wartawan, pelaksana tugas PLT Ketua DPR ini menjelaskan bahwa elektabilitas Prabowo tetap bertahan. Menurut saya itu kan satu polling terbuka dan ini kan hal 15 bulan dari Pilpres. Meskipun tentu di situ bisa kelihatan petahan 55 persen, Pak Jokowi, Pak Prabowo 45 persen saya kira bisa menunjukkan indikator-indikator yang ada sekarang, kata Fadli Zon, Rabu, 3 Januari 2018 sebanyak 30.336 suara warganet mengikuti polling dua kandidat yang pernah bertarung pada 2014 itu. Hasilnya Jokowi sebagai pemenang. Cuitan Fadli hingga pukul 15 WIB telah dibagikan ulang sebanyak 2,9 ribu kali dengan komentar sebanyak 1,4 ribu kali. Meskipun tentu di situ bisa kelihatan petahana 55% untuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo 45%. Saya kira bisa menunjukkan indikator-indikator yang ada sekarang, katanya. Namun Fadli tidak heran jika nilai Presiden Jokowi masih berada di atas Prabowo. Namun, selisih nilai di antara keduanya menunjukkan konsistensi Prabowo yang masih mampu bersaing menjadi Jokowi. H15 bulan artinya Pak Prabowo belum turun sudah 45 persen, dan kita akan belum tahu juga nanti. Sebagai indikator awal saya kira saya hanya ingin tahu sebenarnya sejauh mana terutama netizen menanggapinya, katanya. Farli mengaku optimistis nilai Prabowo akan terus meningkat jelang tahapan pemilihan presiden dimulai. Nilai 45 persen saat ini, Kata dia, diraih Prabowo dengan minim melakukan manuver politik. Sekarang saja dalam satu posisi yang banyak belum bergerak dan memang belum bergerak sama sekali boleh dibilang sudah 45 persen. Artinya peluang untuk Pak Prabowo untuk mengalahkan Pak Jokowi atau melebihi itu sangat besar, kata Fadli.